Halo Sobat de Rindra, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini kami mau ngajak Sobat buat riding nih. Tapi maaf ya kalau Sobat kurang nyaman melihat video kali ini. Karena stabilizer ketinggalan, jadi gambarnya banyak yang goyang deh. Buat Sobat yang mau berlibur ke daerah Dieng, bisa mampir nih ke air terjun yang gak jauh dari wisata Diengnya, yaitu Curug Sikarim. Curug ini berjarak 6 km dari kawah Cigandian Dieng atau sekitar 20 menit perjalanan. Tapi yang bikin seru, jalur jalannya menuju Curug Sikarim ini nih Sobat. Buat Sobat yang suka beradrenalin tinggi, jalur ini sangat cocok banget nih dicoba karena jalurnya sangat menantang. Bisa dibilang jalur terekstrim ya, karena banyak tanjakan dan tikungan serta turunan yang tajam. Walaupun begitu, tapi pemandangan selama perjalanan di jalur ini sangat indah banget loh Sobat. Apalagi kalau cuaca sedang cerah. Untuk menuju Curug Sikarim, Sobat dapat melalui jalur wisata Dieng atau dari Garung bila melalui kota Wonosobo. Tapi bila melalui jalur Garung, jalurnya lebih ekstrim ya Sobat, karena berupa tanjakan terus sampai ke Curug Sikarimnya. Enaknya sih lewat jalur Garung kalau setelah kita wisata ke Curug Sikarimnya, karena jalannya tinggal turun saja. Buat Sobat yang mau berwisata ke sini, pastikan kendaraannya sehat ya Sobat, karena jalur ini berupa tanjakan dan turunan yang lumayan panjang dan tajam. Tapi tetap aman kok, asal Sobat tetap berhati-hati ya saat berkendaranya. Nah, ini salah satu tanjakan yang menantang di sini. Sensasinya benar-benar memacu adrenalin kita. Dan yang menakjubkan, dari pinggir jalan ini kita bisa melihat Curug Sikarimnya. Masya Allah, indah banget ya Sobat. Nah, sekarang yuk kita mampir ke Curug Sikarimnya. Curug Sikarim ini berada di lereng Bukit Cikunir, tepatnya berada di Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Wonosobo. Objek wisata ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore saja ya Sobat. Untuk tiket masuknya sebesar 10.000 per orang. Dan enaknya dari pintu masuk hanya sekitar 100 meter nih kita sudah sampai ke air terjunnya. Jadi kita nggak perlu terlalu jauh jalannya, seperti ke air terjun pada umumnya. Masya Allah, lihat ya Sobat, indah banget ya air terjunnya. Curug Sikarim ini mempunyai ketinggian sekitar 30 meter Sobat. Curug Sikarim ini mempunyai ketinggian sekitar 30 meter ya Sobat. Dan saat musim hujan, airnya lebih deras dari biasanya. Karena itu Sobat harus hati-hati ya jika bermain air di sini. Dan waktu terbaik ke sini adalah pagi hari ya Sobat, karena cuacanya biasanya masih cerah dan belum tertutup kabut tebal. Setelah dari Curug Sikarim, kita bisa melewati jalur Garung untuk menuju kota Wonosobo kembali. Jika cuaca cerah, pemandangan di desa ini sangat indah banget Sobat. Nah, view-nya seperti ini Sobat. Gambar tersebut kami ambil dulu saat kami melewati jalur Garung. Tapi sayangnya cuaca saat ini sedang berkabut, jadi kita tidak bisa melihat pemandangan seperti itu. Oke deh Sobat, sampai sini dulu ya review dari kami. Salam sehat dan bahagia selalu.